Van Dina, kesempatan Van Dina. Van Dina, pemain yang paling merepotkan dari tim Binuang di babak pertama tadi, berhasil menceploskan bola di menit ke-22 setelah melakukan penetrasi di sisi kanan pertahanan atau sisi kiri pertahanan dari MS Putri. Kita lihat, dan dengan pintar ya, dengan cerdiknya menaruh bola di sudut sempit di tiang satu dari gawang Nur Halimah. Sebuah gol yang pasti. Mencoba menaikkan intensitas serangan, kesempatan, peluang, dan dalam waktu 10 detik Fitri Rosdiana luar biasa kembali membuka atau menambah jarak tim dari MS Putri Bersatu menjadi 3-1. Kita lihat bagaimana sebuah liukan kita kiri sama 1-2 sangat baik, dan sebuah gol dari Fitri Rosdiana. Gol Fitri Rosdiana yang saat ini menjadi top skor Women Pro Futsal League. Sebuah gol yang sangat berkualitas dari pemain asal Bandung ini, mendapatkan umpan dari Novita Murni ketika di babak pertama. Kita lihat kerjasama dari Fitri dan Novita membuat Novita. Lagi Fitri. Hat-trick hero Fitri Rosdiana. Sebuah tembakan kaki kiri luar biasa, kita lihat melewati hadangan satu pemain, walaupun kita lihat memang ada deflect yang membantu bola meluncur ke gawang Sekar Arum, membuat kali ini MS Putri unggul 5-1. Tentunya membuat pelatih Aris Prat kelelahan atau keletihan dari wajahnya. Kesempatan kali ini Fitri Rosdiana, oh, kiper yang masuk di babak kedua ini menggantikan Sekar Arum, itu Sanah Susanti asal Tangerang Selatan, sempat memperkuat Jaya Kencana Angels. Fitri Rosdiana, oh, sebuah gol dari pemain yang tadi baru masuk, yaitu Kartika Putri Kusuma Wardani, ketika mendapatkan umpan dari Fitri Rosdiana, sang bintang. 3 gol 2 assist dari pemain asal Bandung. Kali ini assistnya sangat membanjakan kepada Kartika Putri yang melakukan turning tadi di depan kotak penalti atau D area pertahanan dari Binuang Angels.